bahasa Mandarin yang mirip banget artinya dan pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Noodle. Mie. Mien. Mango. Mangga. Sampal seed. Kuaci. Apa sih bahasa Cinanya? Hai gitu apa? Ni hao. Ursula. Ursula. Tina. Oke, hai guys. Jadi hari ini aku mengundang salah satu teman aku yang langsung aku bawa dari Cina. Wow. Jadi teman aku dia adalah Cindo ya, bisa dibilang Cindo, Cina Indonesia. Cina Indonesia. Nah, jadi teman aku dia keturunan Chinese. Jadi hari ini aku punya ide untuk bikin sebuah video di mana kalau kalian pernah nonton video aku yang ini, nah aku pengen buat kayak gitu tuh persamaan kosakata bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. Nah jadi mungkin Tina boleh perkenalkan diri dulu, mungkin Tina gimana kok bisa bahasa Mandarin gitu, coba dikenalkan diri dulu. Bahasa Mandarin karena memang dari keluarga itu dari aku kecil ngomong pakai bahasa Mandarin, tapi memang nggak full, jadi aku lebih banyak bergaul sama orang Indonesia. Jadi akhirnya Mandarinnya mengerti tapi nggak terlalu fasih. Tapi untuk hampir semua kosakata bisa lah ya Tim ya. Iya. Oke. Nah, jadi setelah aku telusuri ya, ada beberapa kosakata bahasa Mandarin, betul ya, bahasa Mandarin yang mirip banget artinya dan pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita akan mulai videonya. Jadi Tim gini, nanti kameramen kita akan mengucapkan bahasa Inggrisnya. Lalu kita akan mengucapkan bahasa kita sendiri, jadi aku bahasa Indonesia, kamu bahasa Cina, bahasa Mandarin ya, gitu. Contohnya seperti ini, boleh kasih satu contoh? Noodle. Mie. Mien. Yes, ya, tapi kita nanti serentak bilangnya ya. Yes. Oke, okay, jadi gitu ya guys. Nah kalau gitu kita mulai aja videonya. Mango. Mangga. Mango. Oh, mirip ya Tin ya. Lipstick. Ginju. Ini mirip. Mutual health. Gotong. Gotong royong ya. Oke. Sampal seed. Kuaci. Itu artinya kuaci juga kan? Iya. Yeah. Pet. Koyo. Oke. Tofu. Tahu. Oke. Kue. Kau. Kau ini ya. Samsung. Oke. Terakhir, bot. Sampan. Mirip banget. Sampan. Oh, kalau kita sampan. Oke. Bagus sih ya, Mandarinnya. Sampan. Oh, dia aja kecanggihan ya, serius. Wow, sepertinya aku sudah bisa menjadi peranakan Chinese ya guys. Betul sekali. Oke, jadi cukup segitu aja video kali ini. Jadi semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang kosakata Cina ya. Wah, ternyata ada banyak banget yang mirip dengan bahasa Indonesia, bahkan artinya pun sama. Oke, jadi segitu aja video dari kita hari ini. Bahasa Mandarinnya terima kasih. Xie xie. Bye bye. Bye.